Dalam video ini kita akan melihat seberapa One Piece anak ITB. One Piece merupakan salah satu anime tersukses yang diminati oleh jutaan warga dunia. Namun, apakah anak-anak ITB merupakan salah satunya? Bersiaplah, kencangkan ikat pinggangmu. Kita lihat reaksi mereka. Dari jurusan apa? Dari teknik mesin. Aku teknik lingkungan. Teknik kimia. Aku masih TPB di FITB. FITB. Aku perminyakan. Perminyakan. Fakultas Kedokteran Gigi. Kedokteran Gigi 4 ya. Iya. Kira-kira tahu anime One Piece enggak, Kak? Ah, tahu tapi enggak ngikutin sih aku. Dengar doang. Dengar doang gitu dari teman-teman. Pernah dengar. Enggak. Tahu dong. Tahu. Gua udah enggak nonton, enggak bisa. Lupa. Dia pernah jadi bajak laut. Oh iya. Kalau karakter yang paling disukai? Yang pertama Luffy dong. Luffy ya. Luffy dong. Luffy, Zoro gitu? Enggak. Oh enggak. Paling Zoro. Zoro. Kalau kakaknya? Tahu siapa sih? Cuman tahu Luffy doang. Luffy, berarti Luffy lah ya. Enggak tahu namanya. Pakai apa? Topi jerami. Topi jerami Luffy berarti ya. Iya. Yang cewek itu siapa namanya? Nami ya? Luffy ya. Gitu. Luffy. Luffy, Zoro. Zoro. Shanks, oke. Okay. Luffy gak ada, yang tapi jerami ya. Kalau buah iblis di dunia One Piece tau? Ah enggak. Enggak ya. Buah iblis. Iya. Paling cuman sipnya Luffy sih. Buah karet ya. Ya. Gomu-gomu, kemampuannya jadi karet, jadi api gitu. Art tau nggak? Nonton tuh yang di Dressrosa. Dressrosa, nice. Enggak. Enggak ngikutin ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Gua nonton jadi enggak tahu sih. Oh, gitu ya. One Piece tuh. Enggak tahu ya. Aku baru sampai episode 16. Enggak ada ya. Oke deh, kalau gitu. Jadi ternyata masih banyak anak-anak ITB yang belum mengenal One Piece. Tapi tak mengapa, kita lanjutkan ke petualangan-petualangan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya.